kreativitas dan inovasi yang tinggi dalam mengembangkan usahanya dengan tujuan untuk meningkatkan kehidupan. Kita kasih waktu 1 jam atau 2 jam nih untuk gambar. Kayaknya udah ada yang selesai kok. Oke. Rido siap menilai? Oh. Ini juri kita dari Jakarta, Rido namanya. Tepuk tangan untuk Rido. Thank you.
keterangan. Nah, ini penting. Ya, ini dokumennya sudah berarti di saat ini merasa belum bisa di tahun 2017. Oke. Siapa yang berani menyebut? Dia persoalan dengan nama 10 orang yang berani. Jasmine, oke, okay. Ya Jasmine. Pertanyaannya adalah
siapa nama abang-abang yang jualan tadi? Rido, siapa hari ini menjadi juri?
Tugasnya adalah atau nama dulu boleh di bawah masing-masingnya tulis namanya. Ya, berbeda boleh dipakai berbeda. Sudah. Kasih nama tugasnya. Sudah semuanya? Oke. Ada fungsi di belakang ini kemudian untuk fungsi. Oke, okay. Jadi, pertanyaan untuk ini. Nah, sampai ke siap. Sampai ke siap.
langsung bisa menjelaskan. Karena ada dari badan tubuhnya. Kata? Ada dari badan tubuhnya. Ada garis-garis di badan tubuhnya. Oke, setuju ya? Setuju. Oke, terima kasih Rido untuk penilaiannya. Sekarang kita mau bahas sedikit nih. Tadi saya coba untuk terangkan ataupun memberikan informasi. Oke, nah sekarang sebenarnya dari pembelajaran tadi dari sampaikan semuanya baik. Kalau di bentuk nilai 1, 2, 3 sebenarnya semuanya sangat baik. Tapi poin tadi pas buat kita menjelaskan. Poin dari instruksi untuk pembangunan dari tubuh ini adalah bagaimana setiap orang itu menerima informasi, menerima tugas, kemudian mengaplikasikan tugas tersebut. Tapi bernilai lebih, ya. Jadi tidak hanya sekedar guru-guru sebagai guru. Kalau yang kreatif membuat guru-guru itu, oke, sudah mulai ditambahkan ada motif, ya. Motif itu maksudnya ada bentuk yang berbeda dari tidak hanya sekedar guru-guru. Semua guru-guru yang ada di sini ada tema, ada sumbernya, ya. Ada temanya, ada saya, mata, ada yang mata, ada yang sudah terlepas dari badannya, ya. Nah, kalau misalnya berpikir kreatif, kita coba buat bagaimana gambar itu jadi lebih menarik, ya. Gambar itu jadi lebih menarik. Nah, sekarang saya minta lagi yang 6 tadi untuk melanjutkan gambarnya. Sehingga gambar tersebut menjadi satu kesatuan dan lebih menarik. Aku berterima kasih kepada yang menarik. Gambar tersebut menjadi jauh lebih menarik dan tidak hanya sekedar tidak hanya berkumpul. Silakan saja berkumpul di luar. Ya, silakan berkumpul. Oke, saya kasih kemudian. Tiga menit, tidak ada tiga menit. Kita berdoa. Bunga dengan buku, ya.
Oke. Sekarang untuk pemain pemain 1 dan 3, coba untuk dimulai dari sekolah tangan yang paling rendah, itu pasti yang paling bagus. Oke, ya. Siapa yang pertama memberikan kelas untuk pemain terakhir? Kalian dari Jersey. Oke, 60 orang pertama. Terakhir memiliki kemampuan organisasi yang tinggi.
Sudah? Oke. Okay. Jadi di sini juga bisa sukses seperti yang sudah kita lakukan. Oke. Ciri-ciri dia usaha sukses adalah satu percaya diri. Kedua adalah mandiri dan realistis. Ketiga kreatif dan inovatif. Keempat disiplin dan bertanggung jawab. Jujur dan berkomitmen tinggi. Berorientasi pada masa depan. Berorientasi pada masa depan itu maksudnya tidak hanya bicara sekarang. Hal apapun yang kita buat itu untuk ke depannya. Oke, kalau sekarang misalnya semuanya sudah aman sekarang, sudah nyaman sekarang, semuanya baik-baik saja sekarang. Tapi depannya banyak hal yang bisa membuat itu. Tapi kalau adik-adik semuanya berkomitmen tinggi, kemudian mandiri, insya Allah semuanya bisa terlaksana dengan baik, tetap menjadi yang paling produktif untuk kebangsaan terdekat. Kemudian yang terakhir memiliki kemampuan organisasi yang tinggi. Nah ini, memiliki kemampuan organisasi yang tinggi ini maksudnya adalah dari sekarang belajarnya mungkin OSIS ya, ikut di kegiatan OSIS, kegiatan sosial, kegiatan sekolah itu sangat baik karena dari berkumpul itu sendiri nanti akan mendapatkan banyak sekali pengalaman yang membuat itu menjadi pelajaran yang bisa adik-adik pakai untuk menentukan permasalahan, bisa diatasi kepada hal apapun. Paling banyak kita bisa berkesehatan di masyarakat, nanti ada banyak sekali ilmu yang bisa kita pakai ya, untuk bisa minimal mengambil keputusan yang tepat, minimal mengambil keputusan yang tepat. Oke, sudah? Oke. Oke, saya tentu sudah berada di Alterbis. Saat ini kita akan simak lagi sebuah video inspirasi untuk semuanya. Silakan disimak ceritanya. Okay.
Oh, isinya tentang proyek
proyek dari teman-teman dari teman ini sudah dicek di channelnya ya. Nama lagi tuh? Ya. Nama dulu saya itu videonya tuh kayak random sih. Random aja. Oke, isinya random. Namanya? Isinya tentang random ya, isinya bisa apa saja. Oke, channelnya ya, silakan subscribe tuh. Nah, ini kan online itu khususnya untuk YouTube itu ke depan ada video short namanya, itu juga keluar untuk kalian semuanya yang ingin untuk membuat channel buat dari sekarang, karena ini bagian dari pelatihan, bagian dari proses belajar. Terima kasih untuk yang sudah menonton dekat kira-kiranya. Terima kasih untuk pernikahannya pun ada untuk. Oke, selanjutnya. Oke, silakan disimak videonya ya. Sudah singkat. Jadi ada burung dewasa yang mau punya anak ya, ada burung dewasa punya saling mengajarinya untuk mencari makan. Anaknya cuma mengharapkan untuk disuapkan saja, sedangkan yang lain sudah mulai belajar. Nah ini dia sudah mencoba untuk berenang, tapi ya ternyata dia sudah membayangkan, jadi belum berani untuk maju. Dia memberanikan diri untuk maju, tapi ada ombak yang datang, walaupun ternyata ombak itu hanya tidak sampai ke burung tadi. Nah, ini melihat seekor umang-umang, ini juga ada gambaran ini termasuk kreatif, tapi kasihan di dalam. Iya, nah umang-umangnya ternyata juga mencari makanan yang sama, orang. Nah, ketika ada ombak, umang-umangnya masuk ke dalam pasir. Nah, dia sudah belajar di situ. Masa kuyuk, tapi besok-besoknya dia sudah berani lagi, sudah berani. Nah, dia sudah dapat kerang yang besar yang untuk ditunjukkan kepada orang tuanya. Induknya. Nah, dia bisa mengambil. Oh, dia bisa mengambil banyak sekali kerang. Oh, kenapa? Nah, malah yang besar. Banyak sekali bisa teman,
bisa orang tua, bisa kawan, atau bisa dikelasi sendiri teman-teman yang juga membantu mengasih tahu bagaimana caranya biar bisa mendapatkan hasil tetapi tidak dikerjakan, ya. Jadi dia tadi melihat teman-teman bagaimana orang-orang itu bersembunyi di pasir, kemudian setelah orangnya kembali laut, umang-umangnya keluar untuk mengambil makanan yang sama. Oke, jelas? Oke, lanjut. Oke, kalau tadi bicara tentang online, saya juga menyampaikan. Jadi kalau misalnya untuk online sendiri, kalau siapapun yang bisa membuat konten, ya, belajar untuk dari sekarang. Karena tadi ada beberapa saham ini, dari sekarang bisa buat konten karena platform YouTube, ya, ataupun yang lain-lainnya itu sebenarnya bisa menghasilkan. Kalau bisa ditekuni, bisa dipelajari bagaimana caranya, karena itu sudah saatnya sekarang memang edisinya itu sekarang kita banyak melihat di medsos ataupun di online, ya. Nah, kalau saya sendiri khusus untuk online itu channelnya ada kredit tak berlebih, ya. Isinya adalah mengenai kreativitas-kreativitas yang bisa juga dilakukan untuk siapa saja, bisa jadi informasi usaha, ya. Di dalamnya ada tentang seni lukis, kemudian ada produk-produk, cara membuat produk kreatif dan lain sebagainya. Kemudian tadi malam, karena ini untuk wira usaha muda, saya membuat dua channel tambahan untuk menginspirasi semuanya bahwa yang muda itu tetap bisa berprestasi, tetap bisa menghasilkan. Itu ada di channel KTS, ya. KTS ini isinya mengenai cara dia usahanya adalah membuat kue ulang tahun, ya. Kue ulang tahunnya sendiri ada kue ulang tahun lukis, ya. Jadi beda yang lain, menurut channel masih baru, videonya belum sedikit, tapi saya mau menginformasikan bahwa dia juga baru menulis, tapi sekarang usahanya sudah sangat maju, ya. Dari hanya satu orang yang memesan, sekarang hampir setiap hari itu minimal ada 6 orang yang memesan untuk ulang tahun. Nah, ini juga jadi apa ya? Jadi belum penting kalau adik-adik semuanya mau membuat usaha, carilah usaha yang tidak akan mati atau tidak akan lekang dengan zaman, itu maksudnya selalu akan digunakan. Contoh yang lahir kepada selamat pagi. Yang lahiran tetap akan ada setiap hari. Benar tidak? Lahir, anak lahir ada? Setelah lahir ada? Betul? Peluang yang perlu dipastikan untuk bisa digunakan terus. Jadi seperti ulang tahun, usaha di kelengkapan ulang tahun itu pasti sangat punya prospek yang bagus, karena setiap hari tetap ada yang lahir, setiap hari tetap akan ada yang merayakan, mau di sini, di sana, dan sebagainya, tapi pasti tetap akan ada, ya. Ulang tahun atau kelahiran, kemudian pernikahan, nah, yang berhubungan dengan pernikahan itu misalnya ada yang pernikahan, ya, ada yang buat mahar, ada yang buat antara pernikahan dan lain sebagainya, itu juga bisa. Jadi itu jadikan peluang yang bagus untuk memulai usaha yang kira-kira tidak akan pernah habis oleh waktu, karena semuanya tetap akan dipakai. Yang ketiga ini cewek yang baru selesai SMK 2 tahun yang lalu, sekarang sudah jadi MUA, ya, untuk make up artist. Walaupun masih muda atau masih muda, sekarang setiap event wisuda dan lain sebagainya, perkawinan, khusus untuk make up sendiri itu bisa sekitar nilainya 3 juta sampai 7 juta hanya untuk make up. Sekarang buat konten atau channelnya sendiri ini bisa
sebagai penutup. Terima kasih dan tepuk tangan yang jauh semuanya. Oke, sekarang kita jam 10. Oke. Nah, sekarang ini kalau tadi sudah ditutup dengan informasi hal-hal saja yang tadi saya sampaikan, mudah-mudahan bisa menginspirasi, minimal bisa jadi bahan sama-sama kita ini ya, sama-sama sharing atau sama-sama tambah informasi dan ilmu. Saya mau memastikan ulang yang dapat speaker tadi siapa saja? Tujuh tangan yang dapat speaker. Oke, banyak juga ya. Berarti banyak sekali yang aktif untuk ikut di kegiatan hari ini, terima kasih banyak. Kemudian yang dapat speaker lebih dari satu. Lebih dari satu? Dua? Lebih satu itu maksudnya dua, tiga. Yang dapat tiga? Berarti hanya dua speaker, oke. Yang dapat dua speaker berapa ini? Hah? Satu, dua, tiga, empat, lima. Benar? Oke, kita akan lanjut ke depan. Yuk, ada lima orang yang dapat dua speaker, kita akan lanjut ke depan. Tepuk tangan lagi yang lima. Sebelum ditutup sesi hari ini, kita mau ini calon juara utama sukses tahun ini. Dia lebih kenal, ya, makin paham, makin kenal, makin akrab, makin tahu. Semoga lebih bangga. Oke, lanjut. Nama saya Cendrawati Purwati. Lantai juga. Kita siapkan sesuatu yang spesial. Oke. Ini biasanya karena kegiatannya adalah kegiatan ekonomi kreatif, ya. Ada produk ataupun bahan yang bisa dimaksimalkan atau dicantikkan lagi untuk orang-orang yang kreatif, ya. Oke, ini ada tas unik, ya, bisa untuk bekal. Tapi ini sengaja nih masih kosong, ya. Ini boleh dikreasikan dengan apa saja, ya. Digambar boleh, mau digambar, mau dijahit, ya. Kalau ada, silakan. Ini biasanya kalau nanti adik-adik ikut di kegiatan ekonomi kreatif, nanti akan terbiasa untuk membuat hal-hal yang sifatnya berbeda. Jadi ini bisa difungsikan untuk apa saja, bisa bermanfaat keadaan, dan ini juga harus lebih kreatif untuk bisa membuatnya jadi lebih bernilai, ya. Jadi kalau ini misalnya harganya 5.000, kalau sudah dilukis, kalau sudah dikreasikan, harganya bisa 15.000 atau bisa lebih dari itu, ya. Saya dari kelas 8H.
Anki. Oh, ini berarti masih saudara yang bikin Anki nih. Jadi pantang ini sudah ada channel berisi tentang ya, kalau ada silakan. Ini biasanya kalau nanti adik-adik ikut di kegiatan-kegiatan ekonomi kreatif, nanti akan terbiasa untuk membuat hal-hal yang sifatnya berbeda. Jadi ini bisa difungsikan untuk apa saja, bisa bermanfaat mudah-mudahan, dan ini juga harus lebih kreatif untuk bisa membuatnya.